Saudara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala terkait rencana pemindahan ibu kota ke IKN menyatakan jangan buru-buru karena tidak ada negara yang pindah ibu kota dalam waktu singkat. JK menyatakan pindah ibu kota tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. JK juga mengaku mengikuti perkembangan IKN yang masih terkendala listrik dan air. Sehingga Presiden Jokowi menunda untuk berkantor di IKN per Juli ini. Menurut JK, jangan terburu-buru pindah. Pindah ibu kota itu, kalau mau pindah tidak ada ya waktu singkat. Brazil butuh 20 tahun. Di kota lain juga hampir seperti itu. Tidak ada yang mau 5 tahun langsung pindah, tidak ada. Apalagi negara kesatuan. Yang pindah itu umumnya negara federal, karena bukan terpusatnya sedikit. Menunda untuk tinggal di bukan air, kan listrik. Ya tidak mudah. Tidak harus seperti Indonesia mau pindah mengutu. Sejak awal saya katakan tidak mungkin kan. Prediksi Bapak kapan tuh Pak IKN siap? Apa? IKN siap kapan kira-kira? Saya tidak tahu, itu tanya Pak Jokowi aja lah. Biar mulus Pak, proses panjang ini biar mulus, apa saran Bapak? Sarannya? Tidak usah pindah dulu. Jangan buru-buru ya? Jangan buru-buru. Benahi dulu yang udah ada gitu ya? Iya.